pertama. Ya, baru saja kita babak pertama. Tentunya Mas NJ yang memimpin pertandingan di sore hari ini. Langsung tekanan coba dilakukan. Kesebelasan Darda Andi Lala Blangkon yang akan melakukan satu servis dengan mengarah ke timur punggung 7, namun kembali coba dihentikan. Kembali Putra JJW coba melakukan marking nomor punggung 12 dari Iqbawas. Di sana ada Ujet, nampaknya gagal kali ini Ujet. Lagi-lagi satu tekanan yang coba dihentikan oleh anak-anak dari kesebelasan Putra JJW. Masih JJW coba membangun serangan kembali, coba dihentikan. Nampaknya ada nomor berpunggung 19 yang jelas satu lagi kembali terjadi di sana, dan lagi-lagi terjadi satu tendangan bebas bagi kesebelasan Iqbawas. Nampaknya ada Bimo ataukah Reza. Reza serangkan jauh ke sektor depan, nampaknya Reza. Sementara satu tendangan ucapan selamat datang penjaga gawang Ahmad yang menjadi starter tentunya di babak pertama. Masih kita nantikan kiprah dari penjagaan Ahmad. Tembakan begitu jauh menuju pada Eca Sahanto. Jelas sekali ini handball yang dilakukan nomor punggung 5 ada Arif Junior. Tekanan kembali Amerika di sana, ada Eca sodorkan dari ke sektor belakang, melebar kembali pada Eca. Tercecer kali ini Eca. Sementara JJW masih coba membangun serangan melalui Kasbi Adit. Kembalikan dia, sodorkan kembali pada nomor punggung 5 ada TT. Mana ke arah gol dari TT? Oh jelas kali ini satu gol yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Iqbawas Oga. Tak nantikan tendangan bebas ada Gusti. Kemana ke arah bola dari Gusti? Satu tendangan keras nampaknya tertuju kembali satu slot mengarah ke dia gawang Liken, yang tentu sengaja didatangkan dari Lipe Cikarang. Masuk Liken yang ke sektor depan tertuju pada siapakah di sana Liken. Yang jelas kembali terjadi perebutan bola Ahmad yang coba keluar dari sarangnya. Satu tekanan untuk yang kedua kalinya nampaknya Ahmad kali ini Putra JJW El Capitano. Nampaknya ada Zidan Ahmad kembali Reja. Tertuju nomor punggung 10 ada Bimo Makmur. Berbahaya kan satu tekanan. Nampaknya sedikit terlambat satu asis yang coba dilakukan anak-anak dari Putra JJW. Melebar kembali ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15. Nampaknya begitu tenang ada Tora. Melebar pada siapakah Tora? Yang jelas kembali bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari Iqbawas. Melalui nomor punggung 13 ada Opang Simanjuntak. Gagal nampaknya Opang. Sementara kembali bola masuk Putra JJW melalui kaki nomor punggung 14 Gusti. Sedikit lemah nampaknya umpan yang coba disodorkan oleh Gusti. Datang kembali nomor punggung 5 ada TT. TT angkat pada Jaja. Jaja coba melebar tertuju nomor punggung 2. Di sana ada Jebot. Angkat kali ini Jebot. Tertuju pada sepeda outer yang tajam. Nampaknya satu asis yang coba ditujukan pada bulan ada Nanang. Gagal Nanang, datang kali ini ada TT. Nomor punggung 9 Adit. Pemain yang besar bersama RTP. Si Metron Sepojalo Adit. Kali ini kembali coba bermain sepak bola. Biarkan saja bola kempir nampaknya Eca. Orang kembali pada nomor punggung 14 ada Gusti. Kembali tercecer satu upaya yang dilakukan anak-anak dari Putra JJW. Tekanan kembali melebar melalui nomor punggung 13 ada Opang. Namun ini melebar kembali pada TT. Masih TT Gusti. Angkat kali ini tertuju nampaknya nomor punggung 9 ada Adit. Sementara Andi Lala Blangkon masih begitu tenang. Seorang Andi Lala Blangkon mencoba bermain menjadi seorang defender. Andi Lala Blangkon masih Andi melebar kembali pada nomor punggung 12
Di sana ada hujan. Masih hujan. Gagal kali ini hujan. Nampaknya kembali bola sepenuhnya dikuasai oleh putra JJW Jenjang Wetan. Gusti luar biasa, satu calon yang dilakukan nomor punggung 19. Nampaknya ada Bimo. Sementara Tete juga nampak mendapatkan satu tekanan marking yang begitu luar biasa dari Reja. Satu tekanan melebar melalui ujian coba dihentikan. Bernomor punggung sama tentunya 12 or. Niken yang kembali coba keluar dari sarannya, memaksa kembali satu umpan yang coba tertuju ke sektor sebelah kiri. Ipawas coba menekan mereka kinanan, tertuju pada siapa? Nampaknya nomor punggung 10 ada Makmur. Makmur Nanang, masih Makmur coba kembali sedotan dia ke sektor belakang. Sementara Bimo, satu tendangan keras dari Bimo, salah satu pemain dengan otot kawat balung melulu. Nampaknya Bimo didapuk menjadi seorang menteri perhubungan dari kesebelasan Ikepawas. Luar biasa akurasi yang dimiliki oleh Bimo mengarah penjagaan Amir Ahmad. Sementara kembali ada Andi Lala Blangkon yang masih bermain begitu enak, begitu luar biasa, begitu taktis. Masih El Capitano Andi Lala Blangkon, nampak begitu tajam umpan yang coba disodorkan Andi Lala Blangkon. Kembali ada Gusti. Masih Gusti, melebar pada siapakah Gusti? Yang jelas nama punggung 15 ada Tora. Melebar pada Tete. Tora, Tete, gagal kali ini Tora. Datang kembali Tete. Kemanakah arah bola dari Tete? Yang jelas coba dihentikan. Satu turun kembali dilakukan pemain bertahan dari putra JJW Jenjang Wetan yang coba kembali dengan para pemain mudanya ataupun para bintang seniman lapangan hijau. Satu lemparan ke dalam ada Jaja, satu tendangan keras. Tentu masih begitu muda penjaga gawang Niken, salah satu penjaga gawang yang sengaja didatangkan dari Lipo Cikarang. Kita nantikan kembali. Yang jelas saudara, jangan sampai anda lewatkan untuk besok sore. Salah satu raja perekam tentunya ada Gamas Bebe dari Bojongkulon akan menghadapi kesebelasan Milanisti dari zona Cirebon. Milanisti zona Cirebon akan bersua tentunya dengan kesebelasan Gamas Bebe dari Bojongkulon. Kembali pandangan mata kita sepenuhnya tertuju pada lapangan Serapada Desa Bundar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Di mana lapangan Serapada merupakan salah satu lapangan terbaik yang ada di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Dengan ketebalan rumput masih di atas 1,6 fibo ataupun tembal-embal empuk yang setara dengan Stadion Sigede Bage yang ada di Kabupaten Bandung. Kembali tekanan memasuki pertengahan di babak pertama. Masih dipentir ke belakang pada Tora. Tenang sekali Tora. Eca, Eca, Eca. Tercecer kali ini Eca. Coba dibiarkan saja. Ataupun grup as. Pemain legion asing keturunan. Ada Bawe yang masih coba disembunyikan kekuatan yang suatu luar biasa tentunya di babak kedua. Dari kesebelas masih cukup tersenyum, tersenyum, tersenyum. Luar biasa. Kembali saudara-saudara, di sore hari ini merupakan hari kedua di mana pada partai pembukaan begitu luar biasa kesebelasan Porositas Bina Taruna. Apakah yang terjadi di sana? Satu tendangan bebas kali ini nampak begitu dekat dengan area kotak penalti, hanya berjarak sekitar 1 meter lebih sih. Kita nantikan satu tendangan bebas. Nampak ada Reja yang sudah berdiri di depan si kulit bundar. Satu tendangan bebas tentu tanpa angsuran, tanpa anggunan, tanpa
BPJS membuka mengoyak jala dari Ahmad. Inilah dia Reza. Satu tendangan keras membentur tentunya pagar yang begitu kokoh, pagar yang begitu kuat. Tentu bak pagar Luis Rino yang nampak begitu kokoh. Satu tendangan kembali Reza. Oh, Reza luar biasa bermain. Mantap CCW. Lagi-lagi Iqbalas coba menekan, ada Tete kembali pada Makmur di sana, masih Makmur sodorkan kembali pada nomor punggung 13 Hopun. Sementara satu tendangan keras begitu lurus tentunya ketika TNI mengeluarkan S16 begitulah lurus tajam menusuk, namun juga ada penyegawang yang sudah cukup sigap Ahmad. Mampu dengan begitu tenang Reza kembali melebar pada nomor punggung 14 Ugi. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, melebar pada nomor punggung 10 Makmur. Amir kembali pada nomor punggung 2. Di sana ada Jebot. Gagal nampaknya Jebot mencoba melewati dua orang hadangan yang dilakukan oleh Iqbalas. Satu tendangan keras kembali. Kembali Tora angkat pada nomor punggung 9 Adit. Oh Adit, apakah yang terjadi di sana? Lagi oh Andi, luar biasa Andi dan jelas kali ini yellow card dikeluarkan oleh punggung 9. Kembali melebar pada siapakah di sana? Satu gol kembali cukup berbahaya, nampaknya satu momen yang hilang sedikit berlama-lama dan pergantian pemain dari kesebelasan Iqbalas Reza digantikan pemain berkebangsaan Turki Etel. Luar biasa Reza, nantikan peranan dari Reza. Satu upaya kembali coba sodorkan ada Ugi Nanang, gagal kembali Ugi dan Nanang. Sementara Gusti coba melebar pada Adit. Coba dikawal kembali di sana ada Adit Jangkan yang coba melakukan marking orang. Jauh ke sektor depan, lagi-lagi tertuju nomor punggung berapakah di sana? Adakah Jidan atau Kabian? Yang jelas Opang masih Opang dengan ketenangannya di Opang. Kemana ke arah bola Opang? Luar biasa Opang. Sedarkan kembali pada Bimo. Berbahaya kali ini Bimo. 1, 2, 3 orang pemain coba menghentikan pergerakan Bimo. Ugi Bimo. Oh, nampak begitu keras. Nampaknya bola mendarat di badan ataupun di dada dari pemain bernomor punggung 2 Jebot. Kita nantak apa dia gini ya tulisannya cacing lagi biru bisa ampun cah tegak-tegak karyan kecil ini kemampanan MC kuat nih. Ya wes temennya kembali satu tekanan yang nampak coba dibangun kembali oleh Putra JJW hingga memasuki waktu-waktu kritis di babak pertama. Masih kedudukan sama kuat 0-0. Orang masih Tera kembali pada siapakah di sana? Yang jelas pemain bernomor punggung 7 ada Bian. Coba kembali bermain begitu tenang. Yang jelas yang kok kalem gue ya, istirahat gue ya. Tulisan Arab bisa. Ya, yang jelas, tapi yang sungguh yang paling kecil sebagai bibir. Ben, sehat Ben. Biasa, sedikit Ben. Yang jelas, masih begitu enak pertandingan di babak pertama hingga memasuki waktu kritis. Satu kejadian kali ini, Intan yang coba menganjakan nomor punggung 13 ada Opang yang sudah berdiri maksimal berdiri di sektor depan. Datang kembali nomor punggung 9 Nanang coba melebar pada sektor Nanang. Yang jelas nomor punggung 4 pemain yang baru masuk tentu menggantikan peranan dari Reza. Angkat ke sektor kanan, melebar kembali ada nomor punggung 9 Adit Eca. Oh berbahaya
Kemudian kembali mampu terbaca anak-anak dari kesebelasan ikut awas. Melebar pada nomor 14, Erul. Pemain yang baru masuk menggantikan peranan dari Jebot. Sementara Nanang melebar pada siapakah di sana Nanang? Yang jelas ada Oga. Oga Bimo kembali melebar pada nomor punggung 9 Nanang. Sodorkan kembali jauh ke sektor sebelah kiri. Masih Ipawas coba mendilet tentunya. Pertahanan dari kesebelasan JJW Junjang Wetan yang sedikit bertahan total tentunya. Dengan misalkan hanya Adit yang berdiri di sektor depan. Sementara kembali ada Brian yang coba berlari bermain dengan ketat. Lagi-lagi satu peluru yang coba dilakukan oleh kesebelasan. Ipawas tercecer kembali. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan. Aputra JJW ada TT Bian. Oh Bian, nampaknya kendali gagal Bian untuk lepas dari kawalan Andi Lala Belangkon. Masih begitu enak tentunya Andi Lala Belangkon dengan bermain begitu luar biasa. Begitu tenang nampaknya Andi Lala Belangkon. Datang kembali Nanang. Masih Nanang berbahaya kali sebenarnya satu impian yang coba disodorkan Nanang dan bersama dengan itu sudah kick off babak pertama dengan skor sementara 0 untuk